Melayan Banking Berhad, Maybank, akan memperluaskan kemudahan tiga aplikasi perbankan digital terbarunya ke Singapura, Indonesia dan Filipina menjelang akhir tahun ini. Aplikasi ini merangkumi Maybank Trades, Maybank Property Finder dan Maybank Merchant yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan perbankan pelanggan. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Dato' Abdul Farid Alias, ia dijangka mengukuhkan kehadiran digital bank dengan sasaran 50,000 muat turun bagi setiap aplikasi tahun ini. Aplikasi Muda Ali Maybank 2U yang diperkenalkan pada 2011 mempunyai 1.7 juta pengguna melakukan 12 juta transaksi setiap bulan. This 1.7 million users, there are about 12 million transactions a month. Which means that from a system perspective, from a volume perspective, our system is quite stable. It can handle that many volume and more. Datuk Farid berkata pelanggan perbankan digital di Asia dijangka berkembang kepada 1.7 bilion pada 2020 berbanding 670 juta pada 2012. Kira-kira 40% pelanggan mewah kini lebih selesa menggunakan perbankan dalam talian atau perbankan mudah alih.